Tapi setiap 8 repetisi itu ganti ya teman-teman ya. Kita langsung aja ada 3 gerakan ya. Yang pertama adalah biasa ke atas sampai 8 kali. Yang kemudian sini putar ke depan nyampe 8 kali. Terus kemudian yang ketiga lurus sini. Nah, sampai 8 kali ya, sampai 24 repetisi ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Itu biasanya teknik itu digunakan untuk masa yang lagi cutting ya teman-teman, agar ototnya tuh lebih tajam ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ini kita ambil. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, benar-benar capek sekali ya teman-teman ya. Kita rest 15 detik, boleh 20, boleh 15, terserah ya. Kita kamu kalau bisa pakai stopwatch atau HP ya teman-teman ya. Kalau saya pakai jam, saya udah ada timernya. Oke, masih ada waktu beristirahat, kita ambil nafas saja. Kita lakukan 3 set aja teman-teman. 3 set aja. Pasti terasa. Oke, lanjut set kedua ya. Lanjut ya. Oke, tinggal dorong ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 sakit. Sakit. 1 2 3 4 5 6 7 8 sakit banget. Rasanya seperti mau copot teman-teman. Kita rest 15 detik. Sakit banget. Ini real ya. Kalau emang sakit, saya bilang sakit. Wah, emang sakit banget. Kita rest 15 detik teman-teman. Boleh 20, boleh 25 ya, terserah Anda sih. Tergantung beratnya bebannya ini. Kalau semakin berat ya semakin lama istirahatnya. Tapi usahakan standar aja bebannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang terakhir ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Akhir. 1 yuk. 2 3 4 5 6 7 8
Wah sakit banget teman-teman. Wah sakit. Wah serius sakit banget. Oke, itu tadi gerakannya ya teman-teman ya. Untuk memperbesar otot bahu dengan waktu yang singkat ini bisa dilakukan ketika pagi hari sebelum Anda berangkat kerja, biar ada penarikan otot ya. Lumayan loh, sakit, serius sakit banget. Noh, kelihatan banget. Nah ini otot ini nih, sini sama ini. Nah, oke teman-teman. Moga-moga ilmu atau informasi yang saya berikan kepada Anda semua itu cukup bermanfaat ya teman-teman ya. Buat Anda yang latihan di rumah, waktunya singkat sekali ya, cuma berapa menit sih tadi sih, tapi terasa loh kalau memang benar-benar dilakukan, benar-benar dirasakan tuh kerasa loh. Oke, saya Sudi Bambang undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, dadah ya. Dadah.